Setetas nampak beasiswa kerkuliah Sakumna lulusan Jawa Barat Future Leaders atau IFL dipiharap medalkan ide kreatif turta inovatif anu mampu memeres mangpirang pasualan di sakuliah Jawa Barat. Samalah sababaraha lulusan teh kasih nugrahan pangajen lantaran nyiptakan ide anu mangrupa inovasi atau produk anu unik turta gede mangpatna. Tilu tim lulusan Jawa Barat Future Leaders kasih nugrahan pangajen di Gedung Sate Kota Bandung poe Senin isuk-isuk 24 Oktober 2022. Salah seorangna Alifa, bebarengan jeung babaturanana 14-an, Alifa nyin prototipe aplikasi kerungkulan budak autis anu dingaranan Sispau. Dirina miharep eta aplikasi teh bisa direalisasikeun dumeh dirina ngerong rea anu butuh eta aplikasi. Ini sebenarnya kita ambilnya itu dari riset juga gitu, dari by data juga. Karena ternyata banyak banget nih orang tua yang kesulitan menangani anak-anak autis, kayak di rumah ketika tantrum, ketika apa sih aktivitas yang sebaiknya mereka lakukan di rumah gitu kan. Kita nggak mungkin dong kalau misalkan malam-malam tiba-tiba ada kendala, ada problem yang dihadapi anaknya, terus kita harus ngebawa dulu gitu ke orang yang lebih pintar gitu, enggak. Jadi kayak aplikasi Sispau ini semacam first aid kitnya gitu, kayak gimana sih caranya bisa menangani si permasalahan itu dari satu genggaman tangan aja, dan aplikasi ini tuh menyediakan itu gitu. Jadi activity daily living untuk si anak-anaknya itu seperti apa. Harapannya dengan setelah menerima penghargaan ini gimana nih? Harapannya sangat besar, harapannya sih kalau misalkan aplikasi ini bisa direalisasikan gitu, karena emang kita udah riset juga, ternyata banyak nih orang yang membutuhkan aplikasi ini. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi ngebrehkeun dina taun 2022 614 mahasiswa kasinugrahan beasiswa Jabar Future Leaders kalawan waragad 8,8 miliar. Satu tas lulus eta lulusan teh kudu mere kontribusi keur kamajuan Jawa Barat. Lianti mahasiswa di Jawa Barat, eta beasiswa ge dipasrahkeun ka sawatara mahasiswa di luaran Jawa Barat, nyaeta Undip, UGM, ITS, jeung Unair. Mereka setelah mereka lulus dari sekolah itu harus memberikan kontribusi untuk kemajuan Jawa Barat. Makanya ada program pemagangan. Yang pemagangannya itu kita buat di desa. Tadi muncul kelompok-kelompok. Dari pemagangan itu telah muncul ide-ide untuk menyelesaikan masalah Jawa Barat. Seperti tadi kan, ada ternyata mereka buat aplikasi buat teman-teman autis, ada program aplikasi buat bullying, ada membuat tempat cangkir kopi yang terbuat dari ampas kopinya, ada juga rotanesia menyelesaikan masalah pemasaran rotan yang selalu diterpangkas oleh tengkulak, jadi mereka langsung dari pembeli ke ini gitu. Eta sakumna mahasiswa teh dicindekeun tacan kungsi nampa beasiswa ti pihak sejen satu tas ngaliwatan sababaraha hambalan. Budi Hartati, Bandung TV.